baju adatnya. Lucu kan? Represent the connection between the Palestinian sailor and the Mediterranean Sea. Ah, baru tahu apa namanya? Kefieh. Kenapa kayak gitu? Ternyata this is the reason. Boldnya represent the trade towards the long history of merchants, travel and cultural exchange. Jadi ini tuh kayak fishnet gitu, kayak apa ya? Jaring ikan gitu. Merepresentasikan apa ya, kayak koneksi antara penjahit Palestina dan Mediterranean Sea. Di situ lagi ada kayak pengenalan Islam ke orang-orang Jepang di masjid Turki itu. Ya banyak banget orang-orang Jepang kan banyaknya nggak punya agama, jadi mereka tuh kayak ingin tahu Islam lebih dalam gitu, jadi datang ke Masjid Tokyo Chami, dan di sini ada tour guide juga, jadi kita ngejelasin kayak Allah itu apa, terus ya ngejelasin tentang Islam. Jadi makin sekarang ini makin banyak orang-orang Jepang yang masuk ke agama Islam. Jadi masya Allah, hidayah dari Allah. Dan sekarang lagi ada festival. Oke, ini aku diajarin apa namanya, kerudung ala teman Turki aku kayak gini, tapi aku nggak mau karena tidak menutup dada, jadi aku mau perbaiki dulu. Bagus nggak? Aku bagus pakai kerudung segitiga atau pasmina? Thank you.
Ini bukan kebab, namanya lahmacun. Assalamualaikum. Aku lagi di taman. Jadi tadi itu aku habis dari Turkey State Festival, terus ada kayak bazar makanan-makanan Turki gitu. Tadi beli apa namanya? Kebab. Terus apa ya? Air minum, yogurt, namanya apa ya? Airin apa lupa gitu. Terus beli ini, tinggal segini lagi. Rotinya enak. Enak. Terus apa itu? Karena aku lidah Indonesia, jadi gak terlalu suka makanan Turki. Kayak ada asam-asamnya gitu. Lemon. Terus minuman Turki juga aku gak suka. Terus tadi kan aku beli minuman di Jidohan Baiki. Malah salah pencet dong, dari pagi aku belum minum air putih. Sekalinya mau minum, salah pencet, sok di Jidohan Baikinya mau dibalikin, gak bisa gitu kan, gak? Sampai sekarang aku belum minum air putih, kalau kuliah dari luar. Soalnya ada water-water gitu kan. Ternyata ini tuh kalpisu. Coba kalau di air putih di konbini aja gitu ya. Aku belum minum air putih tau dari pagi sampai sekarang jam berapa ya, itu kelihatan gak ada jam loh di sini ternyata. Gak bisa di zoom. Jam 4:30. Sekarang udah sore jadi gak terlalu panas. Tapi tadi siang tuh kayak sampai 40 derajat gitu loh. Aku jadi belang hidung. Udah, sekarang aku mau mau pulang. Mau pulang. Udah deh. Rebahan atau ke masjid dulu ya. Atau ke makan dulu ya. Tapi aku kan makanan Indonesia. Siapa dong yang tahu jualan seblak di Tokyo? Bener-bener pengen beli seblak. Oke, kira gitu dulu ceritanya. Jam-jam orang baru pulang kerja. Capek. Sekarang udah masuk musim gugur. Jadi udaranya sedikit dingin. Kayak di Bandung gitu lah. Kayak udara di Bandung lah. Tapi kayaknya sedikit lebih dingin. Jadi udah apa namanya? Udah nggak terlalu panas. Aduh, aku capek mau ngomong.
sekarang aku lagi sholat dulu. Tadi habis sholat asar, sholat zuhur. Terus abis ini aku mau apa coba tebak ya. Lagi makan burger buatan temen aku. Kalian jangan lupa beli ya, ini enak banget loh. Lucu kan burgernya, kayak lihat. Lucu kan. Jangan lupa beli ya. Kalian follow aja IG-nya Benina Japan. Nanti kalian tinggal pesan aja, terus bisa COD juga. Oke. Aku taruh Instagramnya di sini. Buat kalian yang di Tokyo mau beli kayak kue cookies atau kayak iya makanan-makanan tentunya halal ya, karena dia orang Algeria, dia suka bikin kayak ya makanan-makanan kayak gitu dan enak-enak, masya Allah, sangat enak banget. Aku ini udah beli yang kedua kalinya sama dia dan ya. Yang pertama itu aku beli cookies rasa coklat, sekarang aku beli burger mini rasa chicken sama yang beef chickennya 2, beefnya 1. Ini yang chicken, kalau yang beef ini. Kalian kalau mau pesen DM aja Instagramnya temen aku, oke. Baik banget, masya Allah, orangnya kok baik banget. Udah segitu aja, aku mau sholat asar dulu. Oke, ke assalam. What is your name? Maria. Maria and?
What is that? The name is Sphinx. It's Sphinx, so cute. We are so cute. What is that? Huh? What is that? Can you see my picture?